jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sejak minggu Advent pertama kita sudah menjalankan diri. Setiap minggu kita menjalankan pada minggu Advent pertama kita berikan tradisi, lalu harapan, dan yang terakhir itu kemarin karena Kristus hari ini kita rayakan kelahirannya, maka lengkaplah apa yang menjadi misa untuk kita. Untuk itu kita akan menyalakan lilin terakhir yang menyimbolkan bahwa Kristus sudah datang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terbukti tahun ini kami boleh kembali bersama-sama secara pribadi maupun keluarga merayakan sukacita Natal. Tiap kali kami merayakan sukacita Natal, kami mengingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari ini di mana seluruh umat Tuhan di muka bumi bersuka cita menyambut dan merayakan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, kami pun menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh bersuka cita mengingat dan merayakan kelahiran Yesus. Oleh sebab itu, kami senang menjelaskan semua hal yang kami lakukan dalam ibadah Natal pada pagi hari ini ke dalam ibadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyadari atau kita tidak menyadari, kita mulai dapat berpikir seandainya Kristus tidak datang, seandainya bayi Natal Yesus tidak dilahirkan, akan kemana kami? Itu sebabnya dengan rasa syukur kita mendatang kepada Tuhan, karena Firman telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Bahkan firman itu ada di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu bisa kembali lagi untuk menyambut dia. Baik Allah Yesus Kristus, yang bukan lagi kita yang sebagai baik palsu, tetapi dia adalah sudah menjadi raja di atas segala raja. Dia layak untuk disembah untuk selama-lamanya. Firman jadi thank you.
Bebaskan manusia dari perbuatan
Yeah.
ini kan hari nyata. Anak kita ulang tahun, suami istri ulang tahun nih, pestanya dahsyat nih. Apalagi kita mau merayakan kelahiran Yesus. Yang setuju dengan saya dengan setuju katakan amin.
udah gak dengar doa Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, relax sedikit, santai sedikit, enak ya. Nanti kalau pulang, makanan di rumah pasti habis kita bakal ada. Sampai sudah pikirnya yang ada makanan Tuhan. Puji Tuhan.